Oke, teman-teman, ini ada soal, ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Panjang rusuknya ini 10 cm ya. Kita ditanya jarak garis EF ke bidang A, B, C, D. Oke, kita tandai EF itu yang mana? Ini E, ini F. Berarti garis EF itu ini. Lalu bidang A, B, C, D itu yang bawah nih ya. A, B, C, D. Oke, ini bidang A, B, C, D. Nah, untuk menghitung sebuah jarak dari garis ke bidang, itu kita hitung jarak proyeksinya. Jadi, jarak yang tegak lurus terhadap bidang tersebut. Nah, kasus ini garis EF, jarak tegak lurusnya itu ini kan? Ya kan? Berarti jaraknya jarak EF ke bidang ABCD itu sama dengan tinggi dari kubus tersebut, ya kan? Kan ini jaraknya sama dengan FB, sama dengan EA, sama dengan GC, sama juga dengan HD, yaitu 10 cm. Oke.